Beberapa bulan belakangan, pihak kepolisian Polresta Pekanbaru dan jajaran gencar melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba di Kota Pekanbaru. Tidak tanggung-tanggung, dalam pengungkapan yang dilakukan, Polresta Pekanbaru berhasil menyita puluhan kilogram narkoba jenis sabu dan ribuan butir pil ekstasi. Dengan banyaknya pengungkapan dan penangkapan terhadap penyalahguna narkoba selama tahun 2018 di Kota Pekanbaru, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Susanto Haris mengaku penanganan kasus penyalahgunaan narkoba di Polresta Pekanbaru alami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Jajaran Polresta Pekanbaru bersama Polsek itu telah berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika sebanyak 62 kasus. Dengan jumlah tersangka 81 tersangka. Ini luar biasa keberhasilan dari rekan-rekan jajaran narkotika Polresta dan jajaran Polsek. Tidak hanya kerja keras polisi, pemberantasan narkoba juga membutuhkan peran serta masyarakat yang memberikan informasi ke polisi jika ditemukan adanya transaksi narkoba di lingkungan mereka. Devi Hendrawan dan Danata melaporkan.